السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله
اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk Belia Beriman Tunggak Pembangunan Negara. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, golongan belia merupakan golongan yang sering digambarkan sebagai cerminan wajah negara di masa akan datang. Banyak harapan dan impian akan terpikul di bahu golongan belia bagi menterjemahkan kemajuan sesebuah negara. Hal ini dikatakan demikian kerana jatuh bangunnya sesebuah negara terletak di tangan golongan belia masa kini. Sekiranya golongan muda pada hari ini daripada kalangan mereka yang beriman, berilmu, berakhlak dan mempunyai jati diri yang tinggi, tentunya negara kita dapat pada masa akan datang menjadi sebuah negara yang harmoni, makmur dan sejahtera. Sebaliknya, jika kita tidak ambil peduli tentang pembangunan belia ini, maka bersedialah untuk berhadapan dengan kemungkinan buruk yang akan berlaku pada masa akan datang. Oleh itu, pembentukan golongan belia ini perlu diberikan perhatian yang tinggi dalam menggalas tanggungjawab membangun masa depan sesebuah negara. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam suratul Kahfi ayat 10 hingga 11 yang bermaksud, ingatkanlah peristiwa ketika serombongan orang muda pergi ke gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menerusi ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menggambarkan kepada kita tentang kewujudan golongan muda yang mempunyai keimanan yang utuh dan kental dalam berjuang untuk mempertahankan akidah mereka. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada mereka petunjuk dan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi. Mereka berjaya menyembunyikan diri ke dalam gua dan telah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mengelakkan ancaman daripada penguasa yang zalim. Sesungguhnya kisah ini telah menceritakan kepada kita tentang golongan muda yang cekal berani sehinggakan Allah Subhanahu Wa Taala telah merakamkannya dalam Al-Quran sebagai renungan buat golongan muda hari ini. Peristiwa ini telah menunjukkan bahawa golongan belia hendaklah memiliki keimanan dan pegangan akidah yang kukuh dalam berhadapan dengan pelbagai ujian dan dugaan yang sangat mencabar. Sekiranya golongan belia ini tidak mempunyai keimanan dan keyakinan akidah yang kuat, maka akan lahirlah gejala yang tidak sihat seperti penyalahgunaan dadah,
pergaulan bebas, budaya songsang dan pelbagai lagi yang akan merosakkan kehidupan masyarakat dan masa depan negara. Oleh itu, golongan belia perlu memiliki nilai keimanan yang tinggi bagi menjamin kehidupan yang bermanfaat di dunia dan seterusnya memperoleh keuntungan di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud 7 golongan yang dinaungi Allah di bawah naungannya waktu tidak ada naungan selain naungannya. Pertama, imam, yakni pemerintah yang adil. Kedua, pemuda yang dalam masa mudanya beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang menyebut, yakni mengingati Allah ketika sendirian lalu menitis air matanya. Keempat, pemuda yang terpaut hatinya di masjid, yakni beribadah. Kelima, orang yang berkasih sayang kerana Allah semata-mata. Keenam, lelaki-lelaki yang dirayu oleh seorang perempuan cantik tetapi dia mengatakan, yakni menolak, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Ketujuh, orang yang bersedekah dan disembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat, yakni diberikan oleh tangan kanannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Selain itu, golongan belia Muslim perlu memiliki sifat jati diri yang teguh, berpaksikan akidah yang benar, iman yang kukuh dan akhlak yang mulia bagi mencorakkan hala tuju agama Islam itu sendiri. Seseorang belia Muslim hendaklah membersihkan akidahnya daripada sebarang kepercayaan dan fahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam. Mereka perlu meningkatkan mutu ibadah dan berusaha menambahkan ilmu agama sebagai benteng dalam menghadapi segala cabaran dalam kehidupan. Para belia hendaklah berdamping dengan rakan-rakan yang boleh memberi nasihat dan tunjuk ajar dalam perkara kebaikan serta mengambil berat di antara satu sama lain. Mereka juga hendaklah menjalankan usaha-usaha dakwah agar ajaran agama Islam terus berkembang dan sentiasa melibatkan diri dalam kegiatan kerohanian seperti mengimarahkan masjid, surau, pusat pengajian Islam dan lain-lain yang dapat memberi kebaikan kepada diri mereka. Golongan belia juga hendaklah sentiasa turut serta dalam kerja-kerja kesukarelaan sebagai tanggungjawab kemasyarakatan. Selain itu, golongan belia ini perlu diprihatin kepada isu-isu yang melanda negara dan umat Islam dengan membantu menyumbang buah fikiran dan tenaga bagi membangunkan negara dan agama Islam. Hal ini kerana keprihatinan belia kepada setiap-setiap isu yang berlaku akan dapat mematangkan fikiran, meluaskan pengalaman serta dapat menyelesaikan sesuatu isu secara bersama. Sifat-sifat seperti ini perlu dijadikan amalan dan budaya dalam kehidupan golongan belia bagi menghadapi hari-hari mendatang yang semakin mencabar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru kepada para belia sekalian agar menjadi golongan belia yang beriman dan memiliki akidah yang kukuh berlandaskan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hindari dan jauhkanlah diri daripada budaya yang tidak sihat dan amalan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Sesungguhnya, peranan belia ini bukan sekadar menuntut ilmu, membina kerjaya atau melakukan kegiatan-kegiatan bagi memenuhi masa lapang sahaja. Bahkan, warga belia dituntut untuk turut sama menyumbang pemikiran dan tenaga bagi mencorakkan hala tuju negara dan kemajuan agama Islam di masa akan datang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi ayat 13, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda."
Bermaksud kami ceritakan kepadamu, yakni wahai Muhammad, perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. وهاي هم الله ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 66, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda-cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin radhiyallahu anhuma, puteri-puteri baginda Sayyidatuna Fatimatuz Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا الله ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini
zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abadakan Haris di Syariatik, As-Sultan Ibrahim Ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'alib Juhur Darun Ta'zim, kepada Raja Dari Sufiah binti Al-Marhum Sultan Idrisyah Permaisuri Juhur, kepada Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Juhur, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera-putera dan puterinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khdhulil kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kullaman huwa aduun lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin wa qadid dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin wa ja'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ira biladil muslimin. آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.